Inilah lima anak iblis yang berbahaya dan mengganggu manusia, yang subscribe semoga rezekinya melimpah. Dalam kitab Asy-Syibli berjudul Akam al-Marjan fi Ahkam al-Jan, ada lima anak iblis yang diutus untuk mengganggu manusia. Pertama, adat sabar, yang membuat manusia tidak rela menerima ketetapan Allah terutama saat terjadi musibah. Kedua, ada al-A'war, yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa maksiat terkait hal seksual seperti seks bebas. Ketiga, ada miswat, yang mendorong manusia menyebarkan fitnah dan berita bohong. Keempat, ada dasim, yang mendiami rumah, dan bertugas membuat pertengkaran antara suami istri dan memecah belah rumah tangga mereka. Dan kelima, ada zalanbur yang berada di pasar untuk mendorong manusia melakukan dosa kejahatan ekonomi seperti curang dan menipu.